Sampurasun Pandawa muda. Kenalin, nama aku Yudhistira. Salam kenal ya semuanya. Apa kabar semuanya? Kalian udah siap belum ikut acara ini? Coba aku mau tes suaranya dulu deh. Coba yang sebelah kiri. Sebelah kiri, mana suaranya? Ya, kok kurang semangat sih? Sekali lagi. Sebelah kiri, mana suaranya? Nah, bagus. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan, mana suaranya? Ya, kok masih pada lemes sih? Sekali lagi ya. Sebelah kanan, mana suaranya? Nah, gitu dong, pada semangat. Kalau aku bilang Pandawa muda, kalian jawab kujang jadi pusaka, Pasundan jadi budaya. Oke, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Pandawa muda. Wih, keren banget semuanya. Tapi sebentar, aku pengen lihat Pandawa muda secara langsung deh. Aku ke situ ya. Tunggu sebentar. Up. Thank you.
sampurasun. Wilujeng sumping dekan FISIP Universitas Pasundan. Anu dupi kahormat Bapak Dr. Kun Kunrat MSI Sinarang Rengrengan. Wilujeng sumping para pepuhu program studi anu aya di lingkungan FISIP Universitas Pasundan Sinarang Rengrengan. Oke teh hilap wilujeng sumping para pimpinan Yunda Yantri Yakola. Sim kuring anu mangrupikeun simbol dina ieu acara. Nyuhunkeun widi kanggo kalancaran ieu acara. Kita adalah bagian dari sebuah perjalanan besar. Sebuah perjalanan menuju masa depan. Dan disinilah kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Tahukah kalian? FISIP Universitas Pasundan memiliki satu tujuan yang begitu mulia, yang memiliki cita-cita menjadi pusat unggulan, tempat di mana pendidikan tidak hanya disampaikan, tapi juga dijiwai. Tempat di mana kita, para mahasiswa dibentuk menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli kehidupan sosial. Dan kita adalah bagian dari perjalanan besar itu. Memiliki misi menciptakan generasi kesatria yang cerdas. Kesatria yang inovatif dan unggul. Semua demi satu tujuan. Membuat kita siap menghadapi tantangan zaman. Menghilangkan kebodohan. Dan memperkaya pengetahuan. Di sini bukan hanya tempat untuk belajar. Bukan hanya sekedar kampus. Lebih dari itu. Kampus ini adalah miniatur Indonesia. Sebuah ruangan di mana kita belajar tentang kebinekaan. Tentang kemajumukan. Di sini kita diajarkan untuk peduli. Untuk tidak hanya mendengar, tapi memahami. Untuk tidak hanya berbicara, tapi bertindak. Dan itulah yang akan kalian rasakan dalam Pandawa 2024. Suka kebayang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang dalam acara PKKMB Pandawa 2024 dengan tema menggali kearifan lokal Sunda, harmoni tradisi dalam kehidupan kampus FISIP Universitas Pasundan. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Pasundan, Profesor Dr. H.M. Budiana, S.I.P., M.Si., Wilujeng Sumping, Prof. Dekan FISIP Universitas Pasundan, Bapak Dr. Kun Kunrat, M.Si., beserta jajaran Wakil Dekan, Wilujeng Sumping. Ketua Senat dan jajaran guru besar di lingkungan FISIP Universitas Pasundan yang saya hormati. Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan FISIP Universitas Pasundan. Ketua UPT dan para kasubag di lingkungan FISIP Universitas Pasundan. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan FISIP Universitas Pasundan. Presiden BEM dan para ketua LKM di lingkungan FISIP Universitas Pasundan. Tidak lupa kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi FISIP Universitas Pasundan angkatan 2024. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar acara ini berjalan dengan hikmah, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Alawi Ramdan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله فألف بين قلوبكم
bikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Wa فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran, insyaallah acara hari ini akan berkah untuk kita semua. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Karatagan Pasundan. Hadirin dimohon berdiri.
Sundan, mula sara bahasa budaya jeung bangsa paguyuban. Pasundan jadi pusat perjuangan Ki Sunda. Hayu rambat tirata setitis di Siliwangi sedang jadi pajajaran. Hayu junjung wibawa jembat daya Ki Sunda wawangi Nusantara. Paguyuban Pasundan, paguyuban Pasundan. Tanda jiwa Ki Sunda Paguyuban Pasundan, mula sara bahasa budaya jeung bangsa paguyuban. Pasundan jadi pusat perjuangan Ki Sunda. Hayu rambat tirata setitis di Siliwangi sedang jadi pajajaran. Hayu junjung wibawa jembat daya Ki Sunda wawangi Nusantara. Paguyuban Pasundan, paguyuban Pasundan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hatur nuhun Teh Nurul Intan, Duta Kampus FISIP Universitas Pasundan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini terselenggara karena buah pikir seluruh tim panitia. Untuk itu kita simak bersama laporan PKKMB Pandawa oleh Ketua Pelaksana PKKMB FISIP 2024. Untuk itu berkenan untuk menyampaikan laporannya Ananda Hajel Putra. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Kurang kencang. Sampurasun. Baik, dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salawat serta salam juga jangan lupa tersimpah luahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Hajal Putra Indrial selaku Ketua Pelaksana PKKMB FISIP Unpas akan memberikan atau memaparkan secara gambar umumnya bagaimana nama dan tema apa yang akan dibawa untuk di PKKMB hari ini. Yang pertama, untuk nama dari PKKMB di tahun 2024 ini sama seperti nama PKKMB di tahun 2023 kemarin, yaitu Pandawa. Pandawa ini diambil dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah artinya yaitu anak Pandu dari raja. Dari Raja Hastinapura dalam Wicarita Mahabharata. Untuk tema yang akan dibawa dalam PKKMB FISIP 2024 ini yaitu menggali
kearifan lokal Sunda, harmoni tradisi dalam ruang lingkup FISIP Unpas. Kenapa kami selaku panitia membawa tema tersebut? Karena memang dalam ruang lingkup FISIP Unpas itu ada yang namanya unsur budaya kepasundanan. Nah, kami mengambil tema tersebut karena kami ingin budaya kepasundanan ini dapat harmonis dalam ruang lingkup FISIP Unpas. Begitupun khususnya kepada maba yang 2024 ini dapat meningkatkan nilai-nilai karakter dan juga nilai-nilai kedisiplinan mahasiswa dari siswa menjadi mahasiswa. Baik, sebelum saya akhiri, marilah kita saling mengenal satu sama lain, baik itu kepada dosen, kepada pimpinan, dan kepada teman kita semua. Saya harap dengan adanya Pandawa FISIP Unpas 2024 ini dapat menjadi awal yang menginspirasi dalam perjalanan berpendidikan dan bermahasiswa di ruang lingkup FISIP Unpas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam berproses di ruang lingkup FISIP Unpas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hajel, mohon tetap di atas stage karena akan ada penyerahan plakat yang akan diberikan kepada Presiden BEM. Untuk itu, berkenan untuk naik ke atas panggung Presiden BEM FISIP Universitas Pasundan, Kang Dwiki. Ya, mangga. Penyerahan plakat dari Ketua Pelaksana PKKMB FISIP 2024 diserahkan kepada Presiden BEM FISIP, Kang Dwiki. Oke, boleh berikan aplaus yang meriah? Oke, hatur nuhun Kang Hajel, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami simak bersama laporan PKKMB dari BEM FISIP Universitas Pasundan, Kang Dwiki, harap tetap di stage untuk melanjutkan dengan penyampaian sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Pasundan, Profesor Dr. Haji M. Budiana, MSI. Yang terhormat Bapak Dekan FISIP Unpas, Dr. Kunkun Rat, MSI. Beserta jajanan Wakil Dekan. Yang terhormat Ketua Senat dan jajaran guru besar di lingkungan FISIP Unpas, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan FISIP Unpas, yang saya hormati Ketua UPT dan para kasubag di lingkungan FISIP Unpas, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan FISIP Unpas, serta para Ketua LKM di lingkungan FISIP Unpas, dan yang saya hormati juga dan yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi FISIP Unpas Angkatan 2024. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul pada acara PKKMB FISIP Unpas 2024. Dengan tema Harmoni Tradisi dalam Kehidupan Kampus FISIP Unpas, diharapkan teman-teman mahasiswa baru bisa mempunyai karakter Nyunda, Nyantri, dan Nyakola. Teman-teman,
Setelah di bangku perkuliahan, kalian akan menemukan banyak tantangan baru, mulai dari tugas-tugas yang menumpuk, ujian yang berat, hingga dinamika organisasi kemahasiswaan. Namun jangan pernah khawatir dan jangan pernah menyerah. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan terus berproses. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas, tetapi juga tetap kita harus memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, dan semangat juang yang tinggi. Sebagai agent of change, kita adalah generasi penerus bangsa yang harus mampu membawa perubahan kepada Indonesia yang lebih baik. Jadilah mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif, yang tidak hanya mempunyai kecerdasan otak, tapi juga mempunyai kecerdasan emosional dan juga kecerdasan sensasional. Untuk menjadi bermanfaat, butuh perjuangan. Berjuang untuk menggapai cita-cita, berjuang untuk menjadi lebih baik, dan berjuang untuk bermanfaat bagi sesama. Karena hari ini, esok, dan seterusnya adalah perjuangan. Teman-teman, untuk selalu mengingatkan bahwa mahasiswa adalah bangsa yang selalu akan gandrung akan keadilan, izinkan saya memimpin teman-teman untuk mengepalkan tangan kiri teman-teman dan berteriak, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, mohon tetap di atas stage karena akan ada penyerahan kepada dekan. Untuk itu berkenan dengan hormat kepada yang terhormat Dekan FISIP Universitas Pasundan Bapak Dr. Kun Kunrat untuk naik ke atas stage. Penyerahan plakat BEM FISIP Universitas Pasundan kepada Dekan FISIP Universitas Pasundan. Boleh Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan berikan aplaus yang paling meriah. Hatur nuhun Kang Dwiki, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada Bapak Dekan, kami persilakan untuk melanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan dalam acara PKKMB sekaligus penyematan mahasiswa dan juga membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salam sejahtera, salam, om swastiasti, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampurasun. Sekali lagi, sampurasun. Terima kasih. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Budiana SIP MSI, yang kebetulan beliau adalah warik 3 bidang P2 Ikerpan Universitas Pasundan dan juga kebetulan guru besar FISIP Prodi Hubungan Internasional. Mohon maaf, mohon berdiri Pak Prof. Budiana. Sebentar, kebetulan beliau adalah sudah disebutkan kemarin di PKKMB Universitas, namun sebagai wujud kebanggaan saya ingatkan sekali lagi
Beliau adalah salah satu guru besar FISIP Unpas yang kita banggakan karena beliau adalah juga ketua KONI Jawa Barat. Yang barusan saja telah mengukir prestasi meraih Jabar hat-trick. Tentu saudara-saudara sekalian sudah tahu ya bahwa hat-trick itu adalah juara ketiga kalinya. Jadi untuk Prof. Budiana sekali lagi tepuk tangan. Yang saya hormati kebetulan ada perwakilan dari universitas di sini adalah Pak Dr. Deden Ramdan. Mohon berdiri sekaligus sebagai wujud kebanggaan kita kenalkan. Beliau adalah Ketua BPPU, Badan Perencanaan Pengembangan Universitas Pasundan. Juga dari FISIP ya, kebetulan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati para wakil dekan hadir, Wakil Dekan 1 Bidang Belmawa, Bapak Dr. Rasman Sonjaya. Mohon berdiri Pak. Kemudian Ibu Wadek 2 Bidang Perkesit, Ibu Dr. Mira, mohon berdiri Bu. Kemudian Ibu Dr. Ida, Ibu Wadek 3 Bidang P2 Ekerpan. Kemudian hadir pula pimpinan Prodi, mohon berdiri juga semua. Saya sebutkan satu-satu dulu. Prodi Administrasi Publik, mohon berdiri. Ya, Bapak Rudi Martiawan dan Pak Rizky. Kemudian Prodi Kesejahteraan Sosial, kebetulan beliau berdua ketua dan sekretaris jurusan sedang bertugas ke luar negeri, yaitu ke Malaysia. Kemudian Prodi Hubungan Internasional, ketuanya adalah Pak Alip dan sekretarisnya adalah Ibu Tine. Lalu Prodi Administrasi Bisnis, Ibu Dr. Siti Fatimah dan Ibu Dr. Yanti Purwanti. Kemudian Prodi yang terakhir, ada 5 Prodi, Prodi Ilmu Komunikasi. Silakan berdiri Pak Pera dan Pak Dr. Yogi. Terima kasih. Yang saya hormati para guru besar, mohon juga para guru besar sebagai wujud kebanggaan kami FISIP Unpas untuk satu persatu berdiri. Yang pertama dari guru besar AP yaitu ada Profesor Dr. Kamal Alamsyah. Terima kasih. Yang kedua adalah Profesor Dr. Lia Mulyawati. Yang ketiga adalah Profesor Takwarti Pirdausia. Yang keempat adalah Profesor Dr. Iwan Satibi. Kemudian Prodi Kesejahteraan Sosial. Oh, satu lagi, mohon maaf. Profesor Dr. Thomas Bustomi. Punten Pak, seram di dekat tinggal. Kemudian guru besar dari Kesejahteraan Sosial, Profesor Dr. Umu Salamah. Kemudian Profesor Dr. Ali Anwar. Kemudian Prodi Hubungan Internasional, Profesor Dr. Budiana, M. Budiana tadi sudah disebutkan. Yang kedua adalah Profesor Anton Minardi. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Ade Priangani. Kemudian dari Prodi Administrasi Bisnis yaitu Profesor Dr. Teddy Hikmat. Yang kedua adalah
yang terhormat Profesor Dr. Maun. Maun Jamaluddin. Dan itulah para guru besar kebanggaan FISIP Unpas, Prodi Ilmu Komunikasi sebentar lagi menyusul. Sekarang sudah posisi associate profesor untuk barangkali nanti kita doakan associate profesor Pak Dr. Deden Ramdan, Pak associate profesor Pak Rasman Sonjaya, dan juga associate profesor dokter banyak sekali di prodi komunikasi, dan nanti perkenalan prodi itu akan disampaikan pada PKKMB atau perkenalan dosen di prodi masing-masing. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan para dosen FISIP yang kebetulan ada di sebelah kiri saya balkon. Mohon maaf tidak terlihat sama sekali, gelap karena lampunya mengarah ke saya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang saya hormati tentunya KTU, kemudian juga teman-teman Tendik semua yang hadir. Kemudian tentunya pimpinan lembaga kemahasiswaan dari mulai ketua BEM, DPM, dan juga organ-organ LKM yang lainnya. Kemudian yang saya hormati panitia, ya, seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara PKKMB ini dengan baik. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh mahasiswa baru FISIP Unpas di 5 prodi ini. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, ya, hari Jumat, kebetulan Syaidul Ayam, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir bersama-sama untuk acara PKKMB tahun 2024 ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga insyaallah kepada kita yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dosen dan juga para mahasiswa semuanya yang hadir di sini, izinkanlah yang pertama adalah tentunya mengucapkan terima kasih atas apresiasi, kehadiran, kesediaan waktu untuk hadir di tempat ini. Untuk dosen tentunya dengan berbagai kesibukan, para guru besar, dan juga untuk mahasiswa meskipun sudah lelah, ya, kemarin melalui acara PKKMB Universitas, tapi masih bersedia hadir dalam kondisi penuh semangat, ya, appreciate untuk kalian semuanya. Dan yang kedua, mohon izin kepada semuanya tentunya sekedar mengingatkan saja sebetulnya berapa sih jumlah mahasiswa baru FISIP Unpas yang sekarang ini. Jadi yang pertama adalah FISIP Unpas itu adalah mahasiswa yang tahun ini dan beberapa tahun yang lalu, ya, ketika Prof. Umu sebagai dekan pada masanya dan Prof. Budiana sebagai dekan pada masanya selalu adalah mahasiswa terbanyak di Universitas Pasundan. Meskipun dalam 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan, namun alhamdulillah khusus tahun ini FISIP Unpas berbeda dengan fakultas yang lainnya, FISIP Unpas mengalami kenaikan, ya. Artinya adalah kepercayaan masyarakat kepada FISIP Unpas itu masih tetap ada dan menghargai seluruh apresiasi karya-karya dari Sivitas Akademika FISIP Universitas Pasundan ini. Yang pertama adalah untuk Prodi Administrasi Publik, dalam catatan saya itu adalah sejumlah 109 orang, ya. Kemudian yang kedua untuk mahasiswa baru Prodi Kesejahteraan Sosial itu adalah 65 orang. Kemudian untuk Prodi Hubungan Internasional itu adalah 129 orang. Dan untuk Administrasi Bisnis adalah 325 orang. Dan untuk
prodi komunikasi itu hampir 400-398 orang. Saya kira tentu dengan jumlah ini kita bersyukur, dan tidak cukup sampai di situ adalah bagaimana kita juga meningkatkan kualitas kita dari masa ke masa, menempatkan diri sebagai mahasiswa baru yang siap untuk belajar, siap untuk beradaptasi dengan tradisi-tradisi belajar yang baru, dan siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya saudara-saudara masuk ke sini adalah merupakan pilihan yang tepat, ya. Mengapa demikian? Universitas Pasundan adalah universitas yang berbasis budaya satu-satunya di Indonesia. Tidak ada Universitas Batak, tidak ada Universitas Minangkabau, tidak ada Universitas Asmat di Papua, dan tidak ada universitas yang berbasis pada budaya daerah dimanapun berada di seantero Indonesia ini. Bukan berarti kita adalah berpandangan pejoratif, sempit kepada kedaerahan, tapi kita mengingatkan kepada bangsa ini bahwa nilai-nilai lokal, local genius, nilai-nilai kedaerahan adalah merupakan pelengkap dari khasanah kayanya kebanggaan budaya nasional Indonesia. Mohon tepuk tangan, saudara-saudara sekalian. Mengapa ini harus kita pupuk, kita banggakan? Karena berangkat dari sinilah spirit, semangat kita untuk menjadi orang besar. Tidak hanya orang besar di negeri kita sendiri, tapi bagaimana kita menjadi generasi yang besar, ya, generasi yang petarung di tingkat global. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Kondisi global ini adalah kondisi yang tidak baik-baik saja, di mana dunia penuh dengan konflik, dunia penuh ketidakadilan, dunia penuh dengan eksploitation delong parlong, kalau Pak Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, katakan. Maka itu kita perlu karakter. Kalau Soekarno mengatakan bahwa nation and character building itu adalah merupakan sesuatu yang penting, dan diantaranya adalah saudara-saudara para mahasiswa baru ini adalah merupakan objek dan sekaligus subjek yang menegaskan dirinya siap untuk mempunyai karakter yang kuat sebagai bangsa Indonesia dan bangsa yang besar. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, kita adalah penduduk keempat terbesar di dunia. Ada juga yang mengatakan mau ketiga, ya. Artinya adalah populasi dalam konteks geopolitik tetap menjadi kekuatan penting untuk dihitung. Apalagi dari populasi ini kita mendapatkan bonus demografi untuk menyongsong masa depan generasi Indonesia ke 2045 sebagai generasi emas. Ini penting kita persiapkan, penting kita pikirkan, dan sejak saudara mahasiswa inilah sebetulnya secara sadar dan tidak sadar saudara sudah meneguhkan dirinya siap untuk menjadi pion-pion, untuk menjadi kader-kader pemimpin bangsa ke depan. Saudara-saudara sekalian, kebanggaan itu juga harus diawali dari di mana kita berada. Kita berada di FISIP Unpas. Unpas adalah merupakan perguruan tinggi kebanggaan. Ya, Universitas Pasundan adalah satu-satunya universitas yang secara struktur perguruan tinggi swasta itu di atasnya ada yayasan, tetapi Universitas Pasundan di atas yayasan itu ada Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan adalah organisasi daerah, organisasi budaya, organisasi perjuangan yang cukup tua karena lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu 1913. Visinya adalah memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dan melalui visi ini, relevansinya terus-menerus ada sampai saat ini. Saudara-saudara duduk di sini adalah di dalam rangka memerangi kebodohan. Karena generasi yang jahiliyah
Generasi yang bodoh itu adalah generasi penghambat untuk kemajuan bangsa. Maka jadilah generasi yang melapangkan untuk bagaimana kita bangsa Indonesia, negara Indonesia menjadi maju. Ini penting saudara-saudara pahami sehingga saudara punya semangat belajar yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, kebanggaan yang lain, Universitas Pasundan adalah universitas swasta yang termasuk jajaran guru besar terbanyak ya di Indonesia. Kalau nggak salah adalah universitas kedua swasta terbesar guru besarnya di Indonesia. Kemudian di Jawa Barat itu adalah guru besar terbanyak pertama. Saya kira ini adalah merupakan sebuah prestasi ya yang membuat saudara-saudara percaya diri sebagai mahasiswa FISIP Unpas. Dan kemudian kebanggaan-kebanggaan lain, prestasi-prestasi. Prestasi PON kemarin itu atlet-atlet ya dari FISIP Unpas khususnya dan umumnya di lingkup Pasundan itu adalah merupakan jumlah yang mendominasi meraihnya Jabar hat-trick di 2024 ini, di PON 2024 ini. Itu juga merupakan kebanggaan ya. Untuk itu, saudara-saudara bertanya kepada diri sendiri, apakah prestasi itu cukup sampai tahun ini? Tentu tahun-tahun mendatang saudara harus penuh ya dengan prestasi-prestasi, mengisi prestasi-prestasi itu. Dan untuk mengisi prestasi itu, tentunya kita harus mempersiapkan diri sehingga mempunyai kompetensi yang baik, semangat belajar yang baik. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai motivasi ya kepada saudara-saudara. Karena tentunya selain ucapan terima kasih, tidak ada kata yang paling baik pada momentum ini selain menyemangati saudara dan memotivasi. Pada bagian akhir, sebelum dibuka acara ini, izinkanlah saya sedikit berpantun. Mohon maaf pantunnya ini yang ahli sebetulnya adalah Pak Wadik Satu. Tapi saya coba barangkali nyambung. Ya, setiap saya katakan, saya saudara sebutkan cakep. Ya. Ke kota Bandung lewat jalur Pantura. Baju bergaris, bermotif bunga, berbulu angsa. Selamat datang para mahasiswa sebagai generasi pemimpin penerus bangsa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Maka mohon maaf, izinkanlah melalui acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bangga, dengan resmi acara PKKMB dengan tema Pandawa Harmoni Tradisi di FISIP Unpas saya nyatakan dibuka. Sebagai simbolisasi pembuka acara, berkenan Pak Dekan untuk memukul gong. Ya, mangga, terima kasih. Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai simbolisasi pembukaan PKKMB FISIP Universitas Pasundan 2024 dibuka oleh Dekan FISIP Universitas Pasundan. Alhamdulillah, dan dilanjutkan dengan penyematan kepada mahasiswa baru oleh Dekan FISIP. Berkenan Pak Dekan untuk menyematkan kepada mahasiswa baru sebuah lambang diterimanya mahasiswa baru di lingkungan FISIP Universitas Pasundan. Dengan dipakaikan jas alma mater kebanggaan FISIP Universitas Pasundan.
Pandan. Sebuah bentuk diterimanya mahasiswa baru dengan penuh cinta dan kasih sayang. Juga dipakaikan kepada mahasiswi FISIP Universitas Pasundan. Kepada mahasiswa baru FISIP Universitas Pasundan 2024. Semoga menjadi motivasi dan juga semangat untuk seluruh mahasiswa baru FISIP Universitas Pasundan. Sekali lagi, boleh berikan aplaus yang meriah. Mangga didampingi untuk seluruh wakil dekan. Wilujeng Sumping, seluruh maba FISIP Universitas Pasundan. Ya, hatur nuhun, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati. Di tengah-tengah acara yang berbahagia ini, kami akan undang berkenan untuk naik ke atas panggung Wakil Dekan Bel Mawabut. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Rasman Sonjaya, MSI, untuk naik ke atas stage. Dan demikian rangkaian acara opening acara PKKMB FISIP Universitas Pasundan 2024. Saya Tresya Wulandari merasa sangat bangga menjadi bagian dari acara ini. Pamit mundur, pamit mungkur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dekan, para guru besar, ibu bapak dosen yang saya hormati, panitia dan anak-anakku, mahasiswa baru 2024 yang kami cintai dan kami banggakan. Pagi-pagi makan semangka, rasanya enak bikin bahagia. Hari ini kita berjumpa dalam acara yang istimewa. Selamat, Anda sudah membuat keputusan yang tepat bergabung dengan FISIP Unpas. Kenapa demikian? Karena FISIP Unpas, 5 prodinya terakreditasi unggul BANPT. FISIP memiliki manajemen yang kuat, guru besar terbanyak, dan dosen serta teknik yang capable serta kompeten. Pohon kemangi tidak berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan kami memperkenalkan diri, semoga berkenan di hati. Inilah manajemen dosen dan teknik FISIP Unpas.
Baik, sekali lagi kasih aplaus untuk profesor, dosen, dan teknik kita. Tetaplah semangat walau tidak ada penyemangat. Tetaplah berjuang walau tidak ada ayang. Wa qodimul hikmah qobla mawadah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Kejarlah cita-citamu, jangan kejar pacarmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.